Ya, kita lihat Topa mulai masuk, merangsak ke pertahanan Angga. Angga mencoba lari, Topa masih masuk. Apa yang terjadi? Jepret oleh Topa. Membuat layangan Angga terhempas tak berdaya. Pemenangnya adalah Topa NSTD. Berhasil meraih juara pertama Jogja Open Cup 2023. Selamat buat Topa. Panasan, kelaparan bos ya. Pertandingan babak 32 besar menemukan Prima MM Jakarta melawan Josbus Barisan Pedas. Pertandingan sudah berlangsung. Josbus sebelah kiri mencoba menusuk Prima MM, jepret oleh Josbus. Dihindari saja oleh Prima MM. Josbus masih masuk. Prima MM mencoba memukul dari atas. Kita lihat apa yang terjadi. Prima MM melepas benang, coba tul sentek, dipolos saja oleh Josbus. Menangnya adalah Josbus Barisan Pedas. Tandingan selanjutnya babak 32 besar antara Edo Pasuruan melawan Angga Pekalongan. Pertandingan sudah dimulai. Edo mencoba masuk dari bawah, masih merangsak masuk, mencoba mengocak-ngacik pertahanan Angga. Angga pun demikian, tidak mau diam saja, pukul oleh Angga, dan ternyata layangan Angga jatuh ke tanah. Pemenangnya adalah Edo dari Pasuruan. Selanjutnya kita saksikan pertandingan antara Zainal Brotherhood menghadapi Tommy Bati Andri Pekalongan. Pertandingan sudah dimulai. Awas hati-hati, kedua pemain saling mengatur strategi. Tommy masih di bawah, mencoba menusuk ke pertahanan Zainal. Pukul oleh Zainal, dilepas oleh Tommy. Sama-sama saling berpukul oleh Tommy, pukul lagi oleh Zainal. Pemenangnya adalah Zainal Brotherhood. Kita masuk ke pertandingan selanjutnya antara Zainal Brotherhood berhadapan dengan Wahyu Yogyakarta. Keduanya saling berhati-hati, saling mengatur strategi. Kedua pemain tidak mau gegabah. Wahyu mencoba mengatur strategi, mencoba menusuk dari bawah, digagalkan oleh Zainal. Mencoba menusuk dari bawah, Zainal menutup dengan sangat rapi. Wahyu mencoba menusuk lagi dari bawah, Zainal rapi sekali pertahanan Zainal. Tidak mau terbongkar oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Wahyu. Wahyu masih mengutik-ngutik layangannya di bawah, Zainal menunggu Wahyu masuk. Zainal masih di posisi atas, menunggu Wahyu masuk, mencoba mengatur strategi, mencari kelemahan lawan. Kedua pemain sangat berhati-hati. Hati-hati Zainal, Wahyu mencoba masuk, ditutup saja oleh Zainal. Wahyu kembali mengatur strategi, mencoba merangsak dari bawah, mencoba mengacak-ngacak pertahanan Zainal. Sangat cantik permainan ditontonkan oleh kedua pemain ini, saudara-saudara. Kita lihat Wahyu mencoba merangsak masuk, mencoba masuk lebih dalam, mencoba mengambil posisi bawah, ditutup oleh Zainal. Tutup saja oleh Wahyu. Kembali Zainal mencoba menusuk dari bawah, tapi Wahyu dengan sikap menutup serangan yang dilancarkan oleh Zainal. Sangat ulet sekali pertandingan kali ini, saudara-saudara. Zainal mencoba masuk, ditutup oleh Wahyu. Wahyu mencoba mencari celah, mengambil posisi bawah. Apa yang terjadi? Bisakah Wahyu? Awas Wahyu, layangan kamu jatuh Wahyu. Wahyu mencoba menghindar, mengatur ulang strategi. Zainal mencoba merangsak masuk, ditutup oleh Wahyu. Kita lihat kedua pemain sangat berhati-hati, nggak mau gegabah, nggak mau ambil resiko, saling mengatur strategi, membaca strategi lawan.
Waktu sudah berjalan 2 menit, tapi kedua pemain masih kekeh, masih ingin menang, masih ingin juara. Awas Zainal, cepret oleh Wahyu, tapi Zainal menghindar. Keduanya saling ngotot ingin menang. Sama-sama berebut posisi bawah, Zainal mencoba melakukan serangan balik dilakukan. Cepret oleh Wahyu, cepret lagi oleh Zainal, tapi tidak kena. Coba mencari strategi lain. Wahyu mencoba masuk, ditutup saja oleh Zainal. Zainal mencoba masuk, begitu pula Wahyu. Zainal lari ke atas. Awas Zainal, ditutup saja oleh Wahyu. Sangat sengit pertandingan ditontonkan oleh kedua pemain ini. Perlu kita ingat, batas waktu pertandingan adalah 3 menit. Tempelan saudara-saudara, jepret oleh Wahyu, jepret lagi. Kuat sekali pertahanan Zainal. Oh, ternyata layangan Wahyu robek. Keputusan wasit dimenangkan oleh Zainal Brotherhood. Masuk ke pertandingan selanjutnya, babak 3-2 besar antara Andri BDX Baby Shark Jakarta berhadapan dengan Avandi Sakura Klub Pasuruan. Kita lihat pertandingan sudah dimulai. Avandi mencoba masuk dari kiri, dari bawah, tutup saja oleh Andri BDX. Layangan Andri BDX singit keluar. Apakah bagian dari strategi? Avandi mencoba masuk, tapi sangat hati-hati Avandi, tidak mau gegabah, tidak mau berambil resiko. Avandi mencoba masuk lagi, masih hati-hati Avandi. Andri PTX masih melakukan pertahanan yang sangat baik, mencoba memukul dari atas. Namun Avandi tidak mau masuk dalam perangkat Andri. Andri mencoba dari bawah, Avandi menutup saja dari atas. Avandi mencoba melakukan serangan balik. Serangan balik coba dilakukan Avandi, mengambil ancang-ancang Avandi, ditutup saja oleh Andre BTX. Kita lihat Avandi mencoba masuk. Apa yang terjadi? Balik saja Avandi, mencoba masuk kembali, keluar Andre BTX. Tak mau meladeni di posisi bawah. Avandi mencoba masuk, jepret saja oleh Andre BTX. Ternyata modiar sendiri Andre BTX. Lanjut ke pertandingan selanjutnya antara Kodavid bersama Kelas Jakarta melawan Kiki Batik Andre Pekalongan. Pertandingan sudah dimulai, waktu adalah 3 menit. Kiki sebelah kiri sedangkan Kodavid sebelah kanan. Kiki mencoba masuk, ditutup saja oleh Kodavid. Angin sangat bagus mendukung jalannya pertandingan, membuat para pemain merasa nyaman saat bertanding. Masih utak-atik Kodavid, mau mengambil posisi atas. Kiki juga demikian, tidak mau dipancing ke posisi atas, mencoba merangsak dari bawah. Kodavid masih utik-utik layangan. Kiki mencoba menerapkan strategi menusuk serangan balik. Kiki ditutup saja oleh Kodavid. Kiki awas, Kodavid tutup. Cepat sekali Kiki masuk dari atas. Kodavid jepret oleh Kiki, dicul sentek ternyata oleh Kiki. Terhempas layangan Kodavid, pemenangnya adalah Kiki. Pertandingan selanjutnya antara Roy Brotherhood Jakarta berhadapan dengan Arya Pekalongan. Perwakilan dari DKI Jakarta berhadapan dengan perwakilan dari Pekalongan. Siapakah yang memenangkan pertandingan ini? Masih otak-atik keduanya mengatur strategi. Tak mau kecolongan, tak mau ambil resiko. Arya mencoba otak-atik dari bawah. Roy masih menutup dari atas, tidak mau mengambil bawah, tidak mau mengambil resiko. Masih otak-atik, masih mencoba nutup. Arya mencoba masuk. Arya mengatur strategi, mengatur tempo. Semakin masuk, semakin menusuk ke dalam layangan Arya. Otak-atik di bawah. Roy tidak mau meladenin permainan Arya. Masih menunggu di atas, menunggu layangan Arya lemah, bersiap-siap untuk memukul Roy. Arya masih masuk, menggiring-giring seperti Lionel Messi. Arya menutup pertahanan dari Roy, mengocak-ngacik pertahanan Roy. Awas hati-hati Arya, layangan kamu jangan sampai jatuh ke tanah. Roy masih menutup, masih santai saja Roy, tidak mau gegabah, tidak mau langsung mengeksekusi dari atas. Masih menunggu Roy lengah.
Roy jangan sampai lengah, utak-atik saja, utak-atik. Cerdik sekali si Roy. Arya mencoba masuk, santai sekali si Roy menutup layangan Arya. Arya kembali menghindar, mencoba mengatur ulang strateginya, mencoba menusuk dari atas, mencoba ganti strategi, tapi kembali lagi menusuk dari bawah. Roy santai sekali, Roy dari atas menunggu layangan Arya lemah. Kita lihat Roy menutup, mencoba melakukan serangan balik. Roy tidak mau meladenin permainan cantik dari Arya dari posisi bawah. Roy lebih memilih dari atas. Awas Arya, Arya kembali lagi mengulur layangannya, mencoba mengatur ulang strateginya. Roy mencoba menusuk dari bawah, digagalkan oleh Arya. Arya memancing Roy agar lari ke pertahanan Arya, mengubah strateginya. Awas Roy, layangan kamu singit ke dalam. Angin berhembus sangat kencang, membuat layang-layang kedua pemain ini menjadi tidak stabil. Awas, hati-hati layangan kamu robek. Layangan robek langsung didiskualifikasi. Arya mencoba masuk, ditutup saja oleh Roy karena angin terlalu kencang. Kedua pemain sangat hati-hati. Arya mencoba main atas, tidak mau meladenin permainan Roy, tidak mau terpancing oleh strateginya Roy. Arya mencoba masuk, mencoba mengatur ulang strateginya. Roy mengambil ancang-ancang dari atas. Roy masih mengambil ancang-ancang. Arya mencoba masuk, cepret oleh Roy, tapi tidak kena. Pertandingan masih berlangsung. Arya masuk, cepret saja oleh Roy. Cantik sekali Roy. Hempas sudah layangan si Arya. Pemenangnya adalah Roy Brotherhood. Kita menuju pertandingan selanjutnya antara Tama berhadapan dengan Pak Eko X51 Temanggung. Tama ada di sebelah kiri, Pak Eko ada di sebelah kanan. Layangan Tama masuk, jebret oleh Tama, dihindari oleh Pak Eko, jebret lagi Tama. Tapi jaraknya masih terlalu jauh. Pak Eko sangat hati-hati dari atas. Awas Pak Eko. Permainan sangat cantik diperagakan oleh Pak Eko. Kita lanjut ke pertandingan lagi. Pak Eko mencoba merangsak masuk dari bawah, mencoba menusuk lebih dalam ke pertahanan Tama. Kita lihat Pak Eko semakin masuk ke dalam. Tama bersiap-siap dari atas, bersiap-siap untuk memukul. Pak Eko masih masuk, masih mencoba mengocak-ngacik pertahanan Tama. Pak Eko semakin dalam, semakin masuk, semakin membongkar pertahanan Tama. Tapi Tama mengambil ancang-ancang dari atas, bersiap-siap untuk memukul Tama. Pak Eko mencoba mencari celah, mencari timing. Pukul oleh Tama, pukul lagi oleh Tama. Iya, iya. Ternyata apa yang terjadi? Pemenangnya adalah Tama. Pertandingan selanjutnya babak 32 besar mempertemukan Kempong Perkasa Surabaya menghadapi Habib Bersama Gelas Jakarta. Kempong sebelah kiri mencoba menusuk dari bawah. Habib menusuk tapi digagalkan oleh Kempong. Kedua pemain sangat hati-hati, tidak mau gegabah, tidak mau mengambil resiko. Kempong mengatur strategi, mencoba memancing Habib supaya pertahanan Habib kebongkar. Tapi Habib cerdik sekali, tidak mau meladenin permainan Kempong. Kempong masih di atas, layangan pemain masih di atas, langit sangat cerah. Kedua pemain tidak melakukan strategi di bawah, menghindari resiko layangan jatuh. Masih santai saja kedua pemain, tidak mau terburu-buru, tidak mau mengambil resiko, mengingat sekarang adalah babak 32 besar. Masih masuk Kempong, mencoba menusuk dari bawah, jebret saja oleh Kempong. Terhempas sudah layangan Habib. Pemenangnya adalah Kempong Perkasa.
Kita masuk ke pertandingan selanjutnya, babak 16 besar mempertemukan Derby Jogja Jawa Timur, tepatnya Kota Pasuruan, Nyamon sebelah kanan, LA Pasuruan, Macan Atlan Cup. Sangat berhati-hati kedua pemain. Nyamon mencoba masuk dari bawah, dihindari oleh Macan. Keduanya tidak mau gegabah, tidak mau mengambil resiko. Nyamon terus masuk, mencoba menusuk dari bawah, mampukan Nyamon. Macan menghindari dengan sangat baik, ditutup saja oleh Macan. Nyamon mencoba kembali keberuntungannya, masuk dari bawah. Nyamon semakin dalam masuk ke pertahanan Macan. Nyamon, awas Nyamon, layangan kamu jatuh ke tanah, kamu didiskualifikasi Nyamon. Macan mencoba menusuk dari bawah, Macan masuk, tapi gagal. Hati-hati Nyamon, jangan sampai layangan kamu jatuh, terlena bermain di bawah. Macan mencoba mencari strategi serangan balik. Nyamon masuk ke dalam, Macan berusaha masuk, mampukah Macan? Nyamon masih tetap ngotot bawah. Macan masuk, serangan balik oleh Macan. Apa yang terjadi? Serangan balik oleh Macan, semakin masuk ke dalam Macan. Kita lihat Macan cepret saja oleh Macan, terhempas sudah layangan Nyamon. Pemenangnya adalah Macan. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Roy Brotherhood Jakarta berhadapan dengan Kiki Batik Andri Pekalongan. Pertandingan sudah dimulai. Kiki sebelah kiri utik-utik layangan, mencoba mencari celah, mencari kelemahan si Roy. Roy sebelah kanan tidak mau mengambil resiko, menunggu Kiki masuk, mencoba memukul dari atas, mencoba mencari kelemahan si Kiki. Roy masih utak-atik. Roy, Kiki menunggu Roy lemah, masih mengatur strategi. Keduanya sangat berhati-hati, tidak mau mengambil resiko, tidak mau gegabah. Mengingat ini adalah babak 16 besar, Kiki coba masuk, Roy menghindar saja dari atas. Semakin masuk Kiki, Roy, awas hati-hati Kiki. Serangan balik oleh Roy, dihindari dengan sangat mudah oleh Kiki. Kiki masih utak-atik layangannya. Roy menunggu dari atas, menunggu Kiki lemah, menunggu Kiki lengah. Roy masih utak-atik, menunggu Kiki masuk. Kiki pelan-pelan masuk, utak-atik layangan, menggiring ke pertahanan Roy, menusuk pelan-pelan ke pertahanan si Roy. Kiki masih masuk, ngeyel saja Kiki. Roy Brotherhood melawan Kiki masuk. Roy dari atas menunggu Kiki lengah, mencoba memukul dari atas. Mampukah si Roy memukul dari atas, mengeksekusi layangan Kiki dengan sangat baik? Roy masih menghindar. Kiki pelan-pelan merangsak masuk. Kiki mencoba masuk. Kita lihat Kiki masih mencoba masuk. Kiki masuk ke dalam, Roy menghindar saja. Semakin ke dalam Kiki masuk ke pertahanan si Roy. Roy dengan sangat hati-hati meladenin permainan Kiki yang sangat cantik dari posisi bawah. Kiki tidak mau gegabah, pelan-pelan dia masuk, mencari celah, mencari kelemahan lawan. Kita lihat, saksikan bersama-sama permainan yang sangat sengit dari kedua pemain ini. Kiki mencoba masuk, jepret saja oleh si Roy, ditahan oleh Kiki. Kita lihat apa yang terjadi, seret saja oleh Roy, double yang sangat cantik oleh Roy. Pemenangnya adalah Roy Brotherhood. Berikutnya pertandingan antara Josbus Barisan Pedas berhadapan dengan Edo Pasuruan memperebutkan posisi 8 besar. Ini adalah babak 16 besar. Edo sebelah kiri, Josbus sebelah kanan. Josbus mulai merangsak masuk ke pertahanan Edo. Edo menghindar dengan sangat mudah. Josbus, hati-hati Josbus, jangan sampai layangan jatuh. Josbus merangsak masuk pelan-pelan. Kita lihat layangan tempel, benang tempel jebret saja oleh Josbus. Pemenangnya adalah Josbus. Berikutnya pertandingan babak 16 besar mempertemukan Angga Jalanan Malang berhadapan dengan Fikri Artagalas Pasuruan. Pertandingan sudah dimulai. Angga sebelah kanan sangat cantik layangan Angga, mengutik-ngutik dengan sangat baik. Fikri sebelah kiri tak mau kecolongan,
mencoba menyusun strategi menutup serangan Angga. Angga masih kutik-kutik, mencari kelemahan si Fikri. Fikri menghindar, tak mau meladenin permainan cantik Angga. Angga mencoba masuk, tutup saja oleh Fikri. Fikri melakukan pertahanan yang sangat baik, menghindar, mengulur layangannya si Angga. Tak mau gegabah, tak mau kecolongan, mencoba masuk dari bawah. Angga, awas layangan jatuh Angga. Angga menyusun strategi dengan sangat baik, dengan sangat matang. Angga mencoba masuk, ditutup saja oleh Fikri. Ya, ternyata pemenangnya Angga. Fikri terheran-heran, termenung dia. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya antara Sarif Bondowoso berhadapan dengan Acil Bati Andri Pekalongan. Panitia masih mengatur arah angin. Ya, pertandingan akan segera dimulai. Sarif sebelah kanan sedangkan Acil Bati Andri sebelah kiri. Mutakatik permainan. Acil mencoba dari bawah menusuk pelan-pelan ke pertahanan Sarif. Sarif santai saja di atas. Tak mau memepet layangan Acil karena Acil sangat lincah sekali layangannya. Sarif mencoba masuk, ditutup saja oleh Acil. Sangat baik permainan Acil, tak mau meladenin permainan dari Sarif. Acil masih masuk, mencoba masuk pelan-pelan. Sarif menunggu di atas. Kita lihat Sarif mencoba melakukan serangan balik. Masih santai Acil, sangat mudah menutup serangan balik dari Sarif. Keduanya sangat hati-hati. Ya, benang nempel kah? Oh, ternyata belum. Sarif masuk, jepret saja oleh Sarif. Benang nempel. Tul sentek yang sangat cantik dari Acil membuat Sarif melung. Oke, kita masuk ke pertandingan selanjutnya, babak 16 besar antara Wahyu Yogyakarta berhadapan dengan Topa NSTD. Pertandingan sudah dimulai. Topa santai saja dari kiri, mencoba menusuk pertahanan Wahyu. Wahyu masih sangat santai mengatur strategi. Sangat hati-hati kedua pemain ini, teman-teman. Kita lihat Wahyu mencoba dari bawah, Topa santai saja dari atas, menunggu Wahyu lengah. Topa masuk. Apa yang terjadi? Ternyata belum kena. Topa menghindar, mengatur ulang strategi. Topa masih merangsak masuk, pelan-pelan tapi pasti Topa masuk. Kita lihat Topa masih mau masuk. Wahyu masuk dari atas, jebret oleh Topa. Kita lihat apa yang terjadi. Belum kena, belum nempel. Keduanya sangat hati-hati, tak mau mengambil resiko, menghindar kembali kedua pemain. Menyusun ulang strategi, menyusun ulang permainan. Topa mencoba masuk dari bawah, tutup saja oleh Wahyu. Wahyu masuk, tutup lagi oleh Topa. Topa dengan sangat hati-hati dari bawah, pelan-pelan tapi pasti. Awas Topa, jangan sampai kamu lengah Topa. Wahyu mencoba masuk dari bawah. Topa dengan sigap menghindar serangan Wahyu. Topa melakukan serangan balik. Mampukah Topa melakukan serangan balik? Wahyu menunggu dari bawah. Masih otak-atik, masih mencoba masuk. Kita lihat Wahyu dengan santai, tak mau terburu-buru masuk dari bawah. Santai saja Wahyu. Topa mencari peluang untuk masuk lebih dalam lewat bawah. Wahyu menghindar, tak mau meladenin permainan Topa. Topa mencoba masuk. Masuk lagi Topa. Masuk Topa, masuk. Dijepret saja oleh Wahyu. Dan ternyata songgoan yang sangat cantik dari Topa, Wahyu modar. Berikutnya kita saksikan pertandingan antara Topa NSTD Pasuruan berhadapan dengan Roy Batik Andri Pekalongan. Pertandingan antara Jawa Timur berhadapan dengan Jawa Tengah. Kita lihat pertandingan sudah dimulai. Kedua pemain sangat hati-hati mencoba menyusun strategi. Masih otak-atik,
Permainan panjang dilakukan oleh kedua pemain. Topa mencoba masuk, ditutup saja oleh Roy. Masih hati-hati kedua pemain. Topa mencoba masuk lebih dalam, merangsak masuk ke pertahanan Roy. Ditutup saja oleh Roy. Masih hati-hati Roy. Tidak mau mengambil resiko. Santai saja Roy menghadapi permainan Topa. Topa mencoba menyusun ulang strateginya, mencoba mencari kelemahan Roy. Roy santai sekali dari bawah, pelan-pelan masuk. Awas Roy, layangan Topa sangat kencang. Hati-hati kena serangan balik. Roy masih utak-atik di bawah. Topa mencari selang. Topa berhati-hati, Topa pelan-pelan tapi pasti mencoba strategi serangan balik. Santai saja Topa, digagalkan oleh Roy. Coba lagi Topa. Sudah terbaca permainan Topa oleh Roy. Roy mencoba masuk. Topa, hati-hati Roy. Topa melakukan serangan balik. Bisakah Topa? Topa masih utak-atik layangannya. Menunggu Roy lengah. Masuk Topa. Dijagrak saja oleh Topa. Kita lihat. Putar saja oleh Topa. Kita lihat apa yang terjadi. Keduanya sangat hati-hati. Seret saja Roy, jepret oleh Topa di bawah. Terhempas sudah layangan si Roy. Pemenangnya adalah Topa STD. Mari kita saksikan babak delapan besar pertandingan pertama antara Macan Atlant Club berhadapan dengan Josbus Barisan Pedas Malang. Kita lihat keduanya sangat hati-hati. Josbus mencoba masuk dari bawah, mencoba tetap masuk, dihindari oleh Macan. Josbus mengatur ulang strategi. Macan sangat hati-hati, mencoba melakukan strategi serangan balik. Mampukah Macan melakukan serangan balik? Tutup saja oleh Josbus. Hati-hati Macan, jangan kamu jatuh ke tanah. Diskualifikasi Macan. Pertahanan Macan terbuka sangat lebar. Josbus mencoba merangsak masuk. Masuk lagi Josbus, ditutup saja oleh Macan. Iya, benang nempel. Dijagrak saja oleh Josbus. Kita lihat apa yang terjadi. Awas Josbus, seret saja oleh Josbus. Membuat Macan terheran-heran dan dimenangkan oleh Josbus Barisan Pedas Malang. Pertandingan kedua babak delapan besar mempertemukan Zainal Brotherhood Jakarta berhadapan dengan Kempong Perkasa Surabaya. Pertandingan segera dimulai. Ya, pertandingan dimulai. Kempong sebelah kiri, sedangkan Zainal sebelah kanan. Masih mencari celah, masih hati-hati, pelan-pelan tapi pasti. Kempong dan Zainal mencoba mengatur strategi, mencoba mencari celah. Sangat hati-hati kedua pemain, mencari kelemahan lawan. Kempong membuka pertahanannya. Kita lihat beranikah Zainal masuk ke pertahanan Kempong. Ditutup saja oleh Kempong. Kempong masuk dari bawah. Masih masuk, dibuka kembali oleh Kempong. Mencoba mukul dari atas rupanya Kempong. Kempong menghindar, Zainal masuk lebih dalam ke pertahanan Kempong. Masih masuk Zainal. Kita lihat apa yang terjadi. Mencoba memaksa masuk. Ternyata lebih memilih menghindar lagi. Mengatur ulang strateginya Zainal. Kempong pun demikian, tak mau mengambil resiko. Santai saja Kempong. Zainal mencoba mengulur layangannya, mencoba kembali menusuk dari bawah. Masih hati-hati kedua pemain. Santai saja. Masih utik-utik. Mengatur strateginya, mencoba menusuk dari bawah. Pertandingan masih berlangsung dengan santai. Kedua pemain santai saja, tidak mau gegabah. Zainal mencoba masuk, namun Kempong tidak mau terpancing. Kempong pelan-pelan menggiring-giring, mencoba masuk. Zainal berhati-hati dari atas. Zainal mencoba masuk, pancing saja oleh Kempong. Sengaja dibuka pertahanan oleh Kempong supaya Zainal mau masuk. Kita lihat Zainal tidak mau masuk, tidak mau terperangkap oleh strategi Kempong. Kempong masih utik-utik. Zainal mencoba masuk.
tapi digagalkan oleh Kempong dengan sangat mudah. Ya, kita lihat Kempong dari atas menunggu layangan Zainal masuk. Tahan saja oleh Kempong, Zainal masuk. Dihindari dengan sangat mudah oleh Kempong. Kempong mencoba masuk dari bawah. Kita lihat apa yang terjadi. Santai saja, Zainal masuk. Kempong dari atas. Kita lihat apa yang dilakukan Kempong. Terbuka sangat lebar pertahanan Kempong, tapi Zainal tak mau meladeni permainan Kempong. Kita lihat Zainal. Kempong masuk, benang nempel, cepret saja oleh Zainal. Terhempas sudah layangan Kempong. Pemenangnya adalah Zainal Brotherhood. Pertandingan berikutnya babak 8 besar mempertemukan Angga Jalanan Malang berhadapan dengan Acil Batik Andre Pekalongan. Pertandingan sudah dimulai. Angga dari posisi kanan mencoba merangsak masuk. Ya, kita lihat masih menghindar Acil. Tak mau meladeni permainan Angga. Angga sangat sigap sekali tangannya Angga mengatur jalannya layangan sehingga layangan kelihatan geraknya sangat cantik. Acil mencoba masuk, ditutup saja oleh Angga. Angga mencoba masuk. Ya, kita lihat Acil. Acil menghindar. Angga mencari celah, mengatur strategi. Acil masuk. Ya, benang nempel kah? Oh, ternyata belum, saudara-saudara. Pertandingan masih berlanjut. Acil mencoba masuk, tutup saja dengan mudah oleh Angga. Acil jangan sampai terperangkap oleh Angga. Acil mencoba masuk. Kita lihat posisinya di mana. Ya, cepret saja oleh Acil, cepret lagi. Ternyata belum kena. Acil masuk lebih dalam ke pertahanan Angga. Angga menghindar dengan sangat mudah. Kita lihat Acil mencoba merangsak masuk, memaksakan masuk ke pertahanan Angga. Awas Acil, dicium layangan kamu oleh benang Angga, sobek nantinya. Acil mencoba masuk, salah kamar. Kembali lagi Acil, serangan balik oleh Angga. Digagalkan oleh Acil. Angga mengatur ulang strategi, pelan-pelan tapi pasti mencoba menusuk Acil. Acil pun demikian. Santai saja Acil, mengatur ulang strateginya, mencoba masuk. Apakah benang nempel? Kita lihat, ternyata belum. Masih menghindar Angga. Mencoba masuk lagi. Iya, benang nempel. Jepret saja oleh Acil. Jagrekan yang sangat cantik oleh Angga membuat Acil terheran-heran. Pemenangnya adalah Angga Jalanan. Kita masuk di babak 4 besar mempertemukan Topa NST di Pasuruan berhadapan dengan Josbus Barisan Pedas Malang. Pertandingan sudah dimulai. Josbus sebelah kanan mencoba merangsak masuk ke pertahanan Topa. Namun Topa tetap tenang meladeni permainan Josbus. Hati-hati Topa, santai saja Topa. Mengatur ulang strategi Josbus, mencoba menusuk dari bawah, menusuk pelan-pelan Josbus, tak mau terburu-buru. Topa pun demikian, mencoba melancarkan strategi serangan balik. Awas Josbus, kena serangan balik oleh Topa. Jangan sampai layangan kamu terlalu ke atas. Masih berhati-hati kedua pemain. Santai saja Josbus masuk, ditutup saja oleh Topa. Josbus kembali masuk, dihindari oleh Topa. Josbus mencoba masuk, jepret saja oleh Josbus, dihindari dengan sigap oleh Topa. Josbus kembali masuk, masuk ke pertahanan Topa, semakin dalam masuk Josbus. Topa mencoba menghindar, masuk lagi Josbus, jepret saja oleh Josbus. Kita lihat, tuh sentek saja oleh Topa. Pemenangnya adalah Topa NSTD. Kita saksikan pertandingan berikutnya babak 4 besar mempertemukan Zainal Brotherhood Jakarta berhadapan dengan Angga Jalanan Malang. Pertandingan sudah dimulai. Sangat hati-hati kedua pemain. Angga sebelah kanan mengutik-utik layangannya mencoba masuk dari bawah. Zainal hati-hati Zainal. Angga merangsak masuk, Zainal menutup dengan sangat cantik. Masih hati-hati kedua pemain. Zainal mencoba menghindar. Masuk Zainal, ditutup saja oleh Angga.
Masuk lagi Angga, semakin dalam Angga masuk, pelan-pelan tapi pasti. Santai saja Zainal. Awas Zainal, jangan sampai meladeni permainan Angga, karena tangan Angga sangat cepat permainannya di bawah. Masih otak-atik, mengatur strategi kedua pemain. Santai saja, pelan-pelan tapi pasti. Angga mengutik-ngutik layangannya di bawah, mencoba menusuk Zainal. Pelan-pelan tapi pasti kedua pemain. Zainal mencoba menipu Angga, tapi Angga tidak terkecoh. Santai saja Angga, pelan-pelan mencoba menusuk dari bawah. Awas Zainal, kecolongan dari bawah. Angga mencoba masuk, ditutup saja oleh Zainal. Masuk kembali Angga, semakin dalam masuk, ditutup lagi oleh Zainal. Santai saja Zainal. Kita lihat kedua pemain sangat lugas, sangat cepat tangannya. Saling hati-hati, tak mau terburu-buru. Zainal mencoba menghindar, tak mau meladenin permainan cepat Angga. Masih berupaya menghindar. Santai saja Angga, pelan-pelan tapi pasti mencoba masuk dari bawah. Zainal mencoba masuk, ditutup saja oleh Angga. Angga mencoba masuk, ditutup lagi oleh Zainal. Sengit sekali pertandingan kali ini teman-teman. Santai saja kedua pemain, masih mengatur ulang strategi, tak mau terburu-buru, tak mau tergesa-gesa. Zainal mencoba masuk, ditutup saja oleh Angga. Demikian pula, Angga mencoba masuk, ditutup lagi oleh Zainal. Sangat sengit sekali pertandingan kali ini. Pertandingan yang sangat seru, layak dipertontonkan di babak final Jogja Open Cup 2023. Ya, benang nempel kah? Ternyata masih belum. Mencoba lagi Angga, menusuk dari bawah, ditutup saja oleh Zainal. Menusuk lagi Angga, menusuk, dijagrek saja oleh Angga. Layangan Zainal nyungsep ke tanah, dan pemenangnya adalah Angga Jalanan Malang. Selanjutnya perebutan 3 dan 4 final Jogja Open Cup 2023 mempertemukan Zainal Brotherhood Jakarta berhadapan dengan Josh Bus Barisan Pedas Malang. Pertandingan akan dimulai. Siap-siap kedua pemain. Siap Mas. Siap. Yuk, main 5 menit. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kita saksikan Josh Bus merangsak masuk dari bawah, mencoba mengurung pertahanan dari Zainal. Namun Zainal menghindar begitu saja. Josh Bus masih masuk. Josh Bus masih santai saja masuk dari bawah, mencoba mencari kelemahan dari Zainal. Namun Zainal menutup saja, tak mau memberi celah. Menghindar dengan sangat cepat Zainal. Santai saja kedua pemain, mengatur strategi, tak mau terburu-buru, tak mau tergesa-gesa. Pertandingan memperebutkan juara 3 dan juara 4. Santai saja Josh Bus, pelan-pelan, pelan tapi pasti merangsak ke pertahanan Zainal. Zainal mencoba melakukan serangan balik tapi digagalkan oleh Josh Bus. Awas Josh Bus, jepret saja oleh Josh Bus, jagrak saja oleh Josh Bus. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ternyata layangan Zainal terhempas tak berdaya oleh jagrakan manis dari Josh Bus. Pemenangnya adalah Josh Bus Barisan Pedas Malang. Baik pemirsa, kita sudah masuk di laga puncak, laga final pertandingan Jogja Open Cup 2023 mempertemukan Angga Jalanan Malang berhadapan dengan Topa NSTD Pasuruan. Kedua pemain masih menyiapkan layangannya, men-setting layangannya dengan sebaik mungkin menghadapi laga akbar ini, laga puncak ini. Angga sudah bersiap-siap menyambung gelasannya. Sangat hati-hati kedua pemain, tak mau ceroboh. Tak bisa kita pungkiri, kedua pemain inilah yang paling layak berada di babak final Jogja Open Cup 2023. Permainan yang sangat cantik,
permainan yang sangat manis dipertontonkan oleh kedua pemain ini. Masih menyiapkan layangannya, bukan hanya pemain yang tegang, penonton pun ikut tegang menyaksikan laga puncak ini, teman-teman. Bukan hanya pemain, wasit pun menyiapkan lokasi pertandingan, mengecek jarak antar pemain, mengecek kondisi angin, arah angin, dipersiapkan semaksimal mungkin. Pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Kedua pemain masih bersiap-siap menjalani laga puncak final untuk Javan Cup 2023. Iya, kita beri aplaus untuk kedua pemain. Pertandingan sudah dimulai. Angga sebelah kanan, sedangkan Topa sebelah kiri. Masih berhati-hati kedua pemain, tak mau gegabah, tak mau mengambil resiko. Santai saja Angga, masih membaca strategi Topa. Topa bersiap-siap melakukan serangan balik. Awas Angga. Santai saja Topa. Masuk lagi Angga. Pelan-pelan tapi pasti. Angga merangsak masuk ke pertahanan Topa. Kita lihat Topa semakin santai. Angga mencoba keluar, mengatur ulang strateginya. Tak mau kena serangan balik oleh Topa. Topa pun demikian, semakin mendekat ke layangan Angga, mencoba mengurung pertahanan Angga, mencoba masuk ke perangkap Topa. Kita lihat Angga mencoba pelan-pelan masuk, memepet layangan Topa, mengganti strategi Angga. Topa masuk, ya, menang nempel kah? Ternyata masih belum. Pertandingan masih berlanjut. Angga pelan-pelan tapi pasti mencoba masuk dari bawah. Topa menghindar dengan sangat baik, menghindar dengan sangat manis dan sempurna. Topa melakukan serangan balik. Awas Angga, ditutup saja oleh Angga. Sangat hati-hati kedua pemain. Santai saja Topa. Bersiap-siap untuk melakukan serangan balik, ditutup saja oleh Angga. Terbaca serangan Topa. Masih santai kedua pemain, membaca strategi masing-masing. Angga masuk, pelan-pelan tapi pasti, merangsak ke pertahanan Topa. Topa menghindar, tak mau memepet layangan Angga. Topa masuk, ditutup saja oleh Angga. Sangat hati-hati kedua pemain, tak mau gegabah, tak mau mengambil resiko. Saling membaca permainan. Angga masih memepet Topa. Topa bersiap melakukan serangan balik. Ya, kita lihat Topa mulai masuk, merangsak ke pertahanan Angga. Angga mencoba lari, Topa masih masuk. Apa yang terjadi? Jepret oleh Topa, membuat layangan Angga terhempas tak berdaya. Pemenangnya adalah Topa NSTD, berhasil meraih juara pertama Jogja Open Cup 2023. Selamat buat Topa. Mas, kamu suan sih lah. Gimana rasanya juara satu? Alhamdulillah rezekinya. Siap. Selamat Mas Toba, selamat. Siap. Yuk. Inilah para juara Jogja Open Cup 2023. Selamat buat para juara. Satu, dua, tiga. Jogja istimewa. Ulang.